Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Bisa mau ganti shockback yang depan ya. Ini jadi shockback nanti bocor ya. Ini olinya keluar dari sini nih. Jadi waktu ada muatan tuh terasa sekali ya bantingannya agak kasar ya. Ini akan saya ganti. Kunci yang kita perlukan cuma kunci 14 ya. Kunci ring pas seperti ini nanti untuk buka mudah di sini. Nah, ini kan bolnya ada dua. Ya, untuk teman-teman barangkali membuka itu jangan langsung seperti ini ya. Soalnya kalau kita pegang nggak kuat. Kita butuh kunci pipa seperti ini. Kita langsung pasang di sini seperti ini. Ya, kunci pipa kita masukin ke sini ya. Ini maksudnya buat tahanan aja. Setelah masuk ya, kita tekan ke atas, tarik ke atas. Nah, terus mur kita lepas. Yang atas dulu ya, jangan langsung dua-duanya. Nah, langsung kena ya. Soalnya kalau langsung diputer, itu nggak bakal kena, cuma muter-muter aja. Untuk yang bawah ya, kita bukanya pakai kunci dua-dua ya, kunci ring atau kunci shock sama aja. Bawah juga aja. Ini mau saya ganti ya, ini yang baru seperti ini. Ya harganya ya, ini baru beli ya. Udah naik ya sekitar 187. Kalau bulan kemarin tuh sekitar 180-an. Ini ya dari ini yang baru seperti ini akan saya pasang ya. Jangan lupa ya nih bawahnya kasih ring. Terus karet. Di sini udah ada ring ya. Yang pertama ya, ini murnya yang tebel. Soalnya nanti waktu buka tuh biar gampang. Jadi yang atas tuh yang tipis. Dua yang tipis ya. Jadi kalau untuk masang itu nggak usah pakai kunci pipa, pakai tangan aja udah kuat ya. Terus bagian bawahnya ya, jangan lupa depan pakai ring yang gede seperti ini. Sama ya kayak yang pasang di belakang. Kita pasangin. Terus tarik ke bawah. Terus ring kita pasang juga. Untuk ring yang belakangnya sama ya nih. Nah, untuk yang depan tuh gede semua lubangnya. Pakainya ring dua-dua. Terus mur kita pasang. Thank you.
saya nih yang bawah tuh ada sepinya, ada penguncinya ya. Kalau hilang pakai paku juga nggak masalah ya. Kalau nggak pakai kawat yang agak tebel, masuk ke sepinya. Jadi seperti ini ya cara memasang shockbreaker yang depan ya, atau sedang kejut. Cukup mudah caranya. Nah, jangan lupa ya subscribe video saya. Terima kasih sebelumnya. Ini ya sebelah kanan aja, yang ini juga akan saya pasang juga. Jadi cara cukup mudah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.